lelenggu si jabang bayi andeleng biar. Bismillahirrahmanirrahim. Mantra untuk menyapih anak. Mantra untuk menyapih anak ini, biasanya kalau umur anak sudah waktunya tidak menyusu atau ASI, biasanya ini digunakan untuk menyapih anak tersebut. Bukan karena kasihan atau bukan karena tidak sayang anak, tapi sudah waktunya anak tidak untuk menyusu pada ibunya. Jadi diperuntukkan sekitar umur 3 tahun atau 2 tahun bisa menggunakan mantra menyapih ini. Nah, syarat-syaratnya adalah yang harus digunakan pakai media telur. Media telur ini harus telur matang. Jadi telur matang ini nanti buat dimakan anak yang disapih. Nah, mantranya adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, saya ulangi, mantra untuk menyapi anak, medianya pakai telur matang. Jadi telurnya harus digodok dulu sampai matang. Mantranya bismillahirrohmanirrohim, lelenggu si jabang bayi, andeleng biangani teko katon susune, biangi koyo andeleng batang, teko emuk emuk kalian kehendak Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ulangi lagi, bismillahirrohmanirrohim, lelenggu si jabang bayi, andeleng biangani toko katon susune, biangi koyo andeleng batang, teko emuk emuk kalian kehendak Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dibaca 7 kali. Setelah dibaca 7 kali, kemudian tiupkan pada telur. Setelah ditiupkan, telur ini, telurnya dikasih makan sama si anak yang disapi atau anak sendiri. Media untuk menyapi ini, insya Allah, ini sudah terbukti. Biasanya kalau orang menyapi pakai media yang lain, ada banyak sebenarnya, tapi ini untuk menyapi ini pakai media telur, insya Allah tarjib. Mau siapa aja yang mau mencoba mengamalkan mantra menyapi ini, insya Allah bisa tarjib, dan langsung anak tersebut tidak akan menyusu karena sudah waktunya tidak menyusu pada ibunya atau minum ASI pada ibunya. Cukup sekian, semoga penjabarannya tidak gagal paham, dan jangan lupa jika punya rezeki lebih, bersedekahlah dan beramalah untuk sekitar-sekitar yang benar-benar membutuhkan. Monggo silakan yang ingin mau menyapih anaknya atau menyapih atau membantu anak tetangga untuk menyapih, bisa menggunakan mantra ini. Suwun. Salam Rahayu.